12 kita mau lagi tidur ya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang hormati sekalian, terima kasih kepada persembahan Dikir Barat dari kumpulan Jen Endoro bersama rakan-rakannya dalam Dikir Raya yang telah menghiburkan kita semua sebelum Majlis Adat Fitri PAS Kelam tahun 2009. Dan sekarang kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Tuan Guru Dato' Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan merangkap Menteri Besar Negeri Kelantan bersama dengan pimpinan-pimpinan PAS Kelantan untuk acara ucap utama, dan kemudian kita akan berhari raya untuk anak-anak kecil di bawah 12 tahun. InsyaAllah kita akan merayakan Adil Fitri di suasana yang meriah 8 Syawal 1430 Hijriah di Majlis Adil Fitri PAS Kelantan 2009. Terima kasih kami ucapkan kepada anak semua yang masih lagi setia bersama kami memberikan sokongan kerjasama yang begitu baik sekali sehingga menjayakan, menceriakan lagi suasana Adil Fitri PAS Kelantan di suasana petang 8 Syawal 1430 Hijriah. Takbir! Takbir! Sesungguhnya kami jadikan manusia ketawa. Semua manusia di dunia ini tampung dia bangsa, bangsa dan dunia aku buat. Karena aroma gue susulin nasi. Dan aku juga tahu bisikan-bisikan hati manusia. Karena Allah Akrabu ini menghadir wari. Dan aku lebih rapat dengan manusia berbanding dengan tali. Tali tekuk, tali orang pemerik manusia sendiri. Ia telahkan telahkan yang diamini wahai semua kami. Ingat ya manusia, tiga mana kamu sedang berada di tengah-tengah dua orang dekat, Rafi dan Hati. Adam dekat jaga kamu sebelah kanan nama Rafi. Adam dekat jaga kamu sebelah kiri nama Hati. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar daripada mulut kamu. Kecuali semua direkod, ditulis dan divideokan oleh Surah Allah. Yang dia sudah kursi yang hormat Datuk Timah Lantik Usah Kuntan, alih-alih Esko Bajian Tantan, alih-alih yang hormat daripada pimpinan PAS dan juga daripada pimpinan Pakatan Rakyat, semua pekerja daripada mereka di parti kawasan-kawasan dan juga Indonesia ini sekadar ucapan syukur sebanyak-banyak kepada mereka. Terima kasih kepada saya yang mungkin di parti, mungkin di kerajaan, yang mungkin di masyarakat. Atau usaha, titik dulu, patut sampai yang menyiapkan makanan yang kita rasa pada hari ini. Orang ini sekalian, bagaimana kita semua tahu, dalam setahun, Islam mengadakan dua hari raya. Baik raya puasa, baik raya korban, ini bukan pakatan kita. Bukan pakatan NGO, pakatan kerajaan mengadakan raya, tidak. Raya ini raya ulama. Allah Ta'ala untuk kita boleh raya. Maksudnya bila kita raya, kita boleh pahala. Bagaimana kita semayang sunat, bagaimana kita zikir sunat, kita raya juga. Dalam Islam ini, tak ada benda yang terbunuh untuk manusia ini. Tak ada benda manusia no, kontraskat tak ada. Banyak mana benda manusia no, dia menjaga, cuma dia kawal. Banyak mana orang manusia tak mahu, semua dia skat datang, cuma dia kawal. Ini kerenaksi. Suka dia, suka nilai, makan, minum, sono, anak buah, anak sekapun, ini semua orang yang datang. Yang beli, dua kali sah. Kaya kosong, jalan, dan kaya. Dalam masalah air kosong, kita tak kosong tak boleh. Haram kosong, air kan.
hadis pun yang dia ketinggalan. Ayu semua buat kamu. Allah sandarkan jaman ini pada dia. Allah sendiri tak jaman ini. Tapi dia cetus dalam hati kalbu manusia yang berpikir waras, ada rezeki, pakai ilah buat jaman. Paling tidaknya jangan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi membolehkan orang miskin itu boleh. Orang miskin yang tak pun lebih popular, tak pun lebih popular, tak pun lebih mantan baru, dia wajib atas orang kaya. Wih, sikit bagi daripada kita ni, sikit ya. Tahun ni dia bukan RM7. Saya tahu kita bekerja tak kena untuk tak boleh waktu RM7. Nengi lebih nengi selesai kepada miskin. Apa miskin itu, tu ada duit. Eh, kan? Kita ada duit, kan? Kita buat kerja. Orang miskin dia lemah, tua, cacat, panggap. Kita tahu itu. Sekali selalu kita pakai lah. Dan betul dapat telah bui pada kata miskin. Suamanya dia. Ujungnya dia ada yang orang kaya tu dia ingat pada ini plan tu tak faham lain pada zakat tu orang wajib pula lain pada zakat tu orang wajib orang ni pula orang kita panggil makan yang bergaya anak buah kita duduk jauh balik kita ni tak buat jamuan Allah Ta'ala saya sebut jamuan ni jamuan aku walaupun mu jom mu jom basuh berat tapi aku sebenarnya seronoknya kita buat jamuan kerana Allah Ta'ala sandarkan jamuan tu pada dia sendiri. Ini sebab itu supaya jamu yang kita itu anak punya pahala. Hari itu benda yang kita jamu itu mesti halal. Berah kita mengadu halal. Ikan kau daging kau nyuk kau satan kau buah kau kayu kau. Kita mengadu halal. Otomatik tak berlaku curi. Dalam syarikat Islam tak berlaku curi. Tak berlaku curi itu orang Melayu bukan orang Islam. Orang Melayu kira makan. Kuk kenyai sudah nak masuk neraka pada dia nak berkenyai. Yang mak itu nak kira kat anak-anak kira pun juga tak beli ini orang lain. Dia kena bentuk orang Islam. Usaha kaya tantan yang Pak Tipah, usahanya nak bentuk dia orang Islam. Oh putih bagi brainwash. Tari, inna Allah ala yang minum api kau, hatta yang wajib minum api aku sihir. Usaha kita nak bentuk fikir ya. Daripada diri orang Melayu, menjadi Melayu Mesir. Termasuklah hari termasuklah makan minum kita mesti halal. Ikan keribu halal kita boleh halal perutnya halal bini kita punya tak boleh halal kita makan sate kita makan nasi minum sedap tapi ini tidak halal itu apa perang pun kita juga makan sedap tapi masuk dalam buah dan ini yang jadi masalah dalam penyakit Islam. Jadi hari ini alhamdulillah ambo baca ayat tadi itu bukan ayat gaya ayat tadi bukan ayat gaya ayat rayonya ayat lain, ayat muka suana. Tapi ayat amat tadi itu putusan daripada ayat yang Nabi ini baca ketika jadi IMS maya gaya. Kami kita Muhammad SAW bila dari itu IMS maya gaya poso daripada ayat amat ayat pertama, oh, Al-Quran Najib dekat ayat kedua, kita berpisah dan syafal kamu itu kalau gaya poso, kerana bila tak ada gaya poso maka Nabi kita baca ayat amat. Bila kami raya Dubai, insyaAllah kalau umur panjang kita dah bulan tahun ini, dua bulan lagi raya bulan pula. Nanti kita baca ayat pendek sini. Kami sibuk dengan bulan, bus, bulan, bulan, babi, daging, daun. Ayat pendek sedikit itu ayat. Saya pikir seorang kata Allah tak yang pertama. Dan ayat yang atas kat hari selawasnya, tak yang kedua. Keempat-empat surah ini, baik Qaf, baik Qaf,